Diolah dari racikan bumbu tradisional yang kaya rempah pilihan, brand yang dikenal dengan produk bumbu penyedap ini menghadirkan bumbu nasi goreng dengan cita rasa yang menggugah selera. Kehadirannya dalam kemasan saset yang mudah digunakan pun semakin menarik masyarakat untuk menggunakannya. Terbukti sejak hadir di ranah digital, produknya telah terjual 56.000 lebih transaksi melalui official store-nya di dua marketplace teratas dan mendapatkan 27.000 review dengan rating rata-rata 4,9. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2022 untuk kategori bumbu nasi goreng, Sasa. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Melati Gultom selaku Senior Brand Manager Sasa. Kami persilakan untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Oke, selamat sore buat Bapak dan Ibu dan para Dewan Juri dan para peserta semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Info Brand atas penghargaan kepada kami, Sasa Nasi Goreng sebagai Brand Choice kategori bumbu nasi goreng berdasarkan tiga aspek, Brand Awareness, Brand Choice, Brand Review, dan Ratings. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk selalu memberikan produk dan layanan yang terbaik kepada konsumen kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua. Saya ucapkan selamat untuk Sasa telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022 untuk kategori bumbu nasi goreng. Keterpilihannya dibuktikan dengan 2.000 lebih ulasan di halaman internet dan juga lebih dari 56.000 transaksi di dua marketplace teratas dan juga penilaian dari konsumen yang telah berbelanja atau telah membeli produknya dengan 4,9. Ini merupakan bukti kepercayaan konsumen dalam memilih produk dari Sasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Sasa telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, terus memberikan produk berkualitas dan layanan terbaik untuk konsumennya. Sukses untuk Sasa. Baik Ibu, boleh kita berikan foto bersama dan mohon untuk menunjukkan piagamnya. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Ibu.